Oke ya teman-teman, kita mau panen cabe ya teman-teman nih, di kebun sendiri nih. Cabenya sudah merah-merah. Harus kita panenin. Dak, jangan kok. Sing abang-abang dak. Kita panen. Pembokai sini iso lho katong dak. Wow, gambarnya agak gelap teman-teman. Lumayan teman-teman, kita tidak beli cabai karena kita nanam sendiri ya teman-teman. Kalau di desa nih seperti ini. Gue ndur. Nah, ini kita lagi panen cabe bersama Mbak Nada. Secantik gelis. Kita gie, nah, gie mani. Oke. Gie apa itu? Sepohon isinya banyak ya teman-teman itu, kan? Udah merah-merah, sayang kalau tidak dipetikin. Nah, dimana ada? Oh ada, mau ada? Oh yang mana ya, mana yo? Nah, kan kono ya. Walaupun sedikit pohonnya, tapi buahnya lumayan banyak ya teman-teman. Itu kan buat cabe. Gue maning ya sebelah. Nah, di sebelah sini teman-teman nih. Ini juga pohon cabe lagi tuh, sudah merah-merah. Kita harus panenin. Nah. Oh, cahaya di sebelah sana jadinya. Tuh, sudah dapat banyak, teman-teman. Cabe merah. Ini kita pupuk cuman pakai pupuk kandang ya, teman-teman. Kambing yuk, kandang kambingnya sebelah sana teman-teman. Oke ya, sobat Tuan Tutri sini, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe nya ya. Panen cabe merah hasil tanam sendiri. Okay.